Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya gue. Hari ini saya akan mencoba merogoh di sungai yang berada di kota Bogor gue. Ini tepatnya di Bogor Barat, di Ciampea. Saya ditemani sama teman-teman. Di sana ada Andi Primitif dan Om Juri ya, maaf saya salah sebut. Saya ditemani sama Kang Andi Primitif dan Om Juri ya. Kita akan rogoh bareng-bareng di sungai. Gak tahu sungai apa ini namanya, saya kurang tahu ya. Yang jelas ini tempatnya di Bogor, di Ciampea, Bogor Barat guys. Ini saya nunggu lama-lama, kita coba merogoh. Mudah-mudahan kita dapat ikan-ikan yang ada di request, seperti ikan wader, ikan nondi, ikan jair, pokoknya masih jenis ikan-ikan yang ada ya. Gak usah nunggu lama-lama, maaf ya Pak Belit gue. Gak usah nunggu lama-lama, pokoknya kita langsung gasin. Yes, dulu. Nah, oke gue, biasanya ikan-ikan itu suka bersembunyi di tempat-tempat kayak gini gue ya. Kita coba akan coba. Lanjut gue, ini tidak ada tanda-tanda ikan ada. Dan kita lagi boy, ini boy harusnya benar-benar ada gini. Oke gue, kayaknya di sini tidak ada ikannya, soalnya sungai ini udah sering banyak diambil pasir-pasirnya gue, jadi habitat ikannya itu kayaknya terganggu, jadi udah tidak ada ikannya di sungai ini kayaknya gue. Nah, daripada kita tidak menemukan apa-apa, kita langsung lanjut ke sebelah atas. Aduh. Saya ketinggalan oleh Kang Andi sama Om Juri gue. Tuh, kita berada di tengah-tengah hutan. Harus cepatnya keluar dari hutan ini karena hutan ini lagi benar-benar kemarau. Jadi kita harus mencari jalan keluar dari hutan ini gue. Gaskin gue. Lihat, kru melihat ada sesuatu yang mencurigakan di tengah air. Kru langsung menuju ya. Ular piton gue. Mudah-mudahan ularnya dapat ya. Saya tidak bisa lari karena saya bawa kamera gue. Kita langsung menuju ke TKP gue. Oke gue, saya tadi nyari ikan tidak ketemu juga dan akhirnya
kita harus mencari hewan yang lain buat kita olah ya Bun. Mudah-mudahan di sekitaran sini ada hewan apa aja Bu ya. Walaupun ada hewan apa aja langsung kita tangkap, langsung kita olah Bu. Bu, kita nunggu lama-lama Bu. Kita lama apa Bu? Gas, gas. Gas, gas. Ini udah mau langsung nih tadi. Engkang, ini bisa disebut engkang-engkang. Namun urama tungkang. Iya, bisa disebut tungkang ya. Dan ini juga bisa menandakan bahwa sungai ini belum tercemar, teman-teman. Kalau ada masih engkang-engkang, jadi sungainya masih asli. Dan kita bisa olah juga nih. Coba lah, tangkap. Tangkap. Dan ini juga hewannya cukup lincah semua bos. Wah banyak nih. Berang ya kita. Iya banyak. Hei lebat. Yuk berang yuk. Berang. Ini namanya engkang-engkang. Tuh hewannya seperti ini. Dan ini juga gak. Mana. Nah, gue kita dapat satu gue. Engkang-engkang ya gue. Ya teman-teman. Kita kumpulin di Jadi bisa juga ya nangkap engkang-engkang atau bisa disebut itu non tuh tadi teh bisa disebut juga kumpang air. Nah jadi kumpang itu ada dua jenis gue, ada kumpang air ada kumpang darat. Nah kalau engkang-engkang itu kumpang air ya. Kalau dia emang engkang-engkang. Nah kalau yang barusan itu engkang-engkang si Adit ya. Nih lihat engkang. Mbak ada terdekat men. Kita review. Tuh lihat. Ini engkang-engkang atau bisa disebut kumpang air ya. Jadi bau tuh coba. Tidak juga nggak terlalu bau. Berarti dia mempunyai kaki yang lumayan panjang ya. Nah, ini fungsinya yaitu untuk kalau belalang itu buat ada antenanya. Kalau yang ini dari kakinya ya, dari kaki dia bisa menyadap mangsa makanan dia. Oh, pas untuk cuma-cuma teteh aja nggak? Nah, jadi kalau bahasa Bogor itu teteh aja ya gue ya. Kalau bahasa Bogor teteh aja. Jadi sungai itu beraneka ragam. Bogor bisa berarti yang mencet aja. Tuan orang asli lah, iman itu orang Jambi. Oh, jadi Om Jur ini aslinya orang Jampang, cuma dia tinggal di Bogor sama istrinya. Nanti kapan-kapan nanti kita ke Jampang ya. Ya Jampang yang kemarin kita nonton di Jampang dulu. Nah, oke dulu kita langsung cari lagi. Mudah-mudahan dapat banyak. Kalau dapat banyak kita langsung olah lagi. Jaskin dulu. Jaskin. Nah, oke gue, kita harus menyamar seperti kodok gue. Kodok besar ini Maya. Nah, mana tadi? Itu baru. Kayaknya buat. Oh itu. Tak silap betul. Oh, dikucil mana? Mana tigre? Parup, pagut tak ada sih. Mungkin tak ada. Mana? Juga ya, gue ya. Berburu engkang-engkang atau tungkang air gue. Cari lagi gue. Huh, memang lapet dapat satu gue. Ayo gue sini gue. Review. Iya, gue. Tak memang lapet review sama memang lapet. Cara. Kamu jadi engkang-engkang air, jadi non kumpang air. Itu memang lakbet. Memang lakbet agak-agak pargo ya gue. Kita lanjut cari lagi engkang-engkangnya. Kiu. Cikuruk.
gugrus. Jalan. Dapat. Tuh, lihat kita dapat lagi gue. Saya bagian ngegebah-gebah ya, anjir bagian ngegebah gue. Aduh, lihat teman-teman. Alhamdulillah saya sudah dapat 4. Lumayan gak sia-sia teman-teman pertualangan hari ini. Makhluk kecil ini tapi dia rasanya gue. Goy. Benar. Tuh teman-teman. Aduh. Yang kita jemput ke Baraba ini juga. Tuh, main. Wah. Satu lagi men. Oke gue nih. Ini perjuangan yang benar-benar seru gue ya. Perjuangan yang benar-benar seru. Hanya untuk mendapatkan hewan kecil ini saya harus digembar-gembur gue. Kasian gue. Woi, lihat gue. Lang. Nah. Jadi benar ya. Mantap. Kita. Nah, gue jadi benar. Seperti yang tadi Kang Andi bilang. Kalau sungai yang masih ada engkang-engkang atau kungkang air berarti sungai itu belum tercemar ya. Nah, ini kayaknya asli sungai yang asli dari pegunungan, cuman tidak tahu pegunungannya, pegunungan apa namanya, dan kayaknya ini kalau ditelusuri ini kayaknya sungai yang dari arah Gunung Salak gue ya. Bisa kalian lihat barusan langkun masih ada, dan kayaknya di sebelah sana tuh ya masih ada kera-kera juga gue. Nah, kita lanjut berburu engkang-engkang. Mudah-mudahan dapet, kita langsung gaskin gue. Gaskin gue.